Assalamualaikum, hai, selamat datang ke Zalihu Video Channel. Bertemu kita kembali dalam episod yang berikutnya tentang aircon. So kereta ni dia mempunyai satu masalah yang aircon dia tak sejuk. Okay, dalam kes yang ni, okay, gas dia ada, kita tengok nampak ada buih. Okay, okay, kompresor pun jalan dengan baik. So tapi yang ada kat sini, part ni bila kita sentuh dia tidak sejuk. So, besar kemungkinan ada dua faktor yang mungkin mengalami kerosakan. Okay, tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe Zalihu Video Channel. Okay, dan komen kat bawah ya. So, sambung balik. So, untuk kes ni, ada dua je yang kemungkinan besar yang berlaku dalam kes ini adalah sama ada expansion valve dia sumbat, okay, rosak, okay, ataupun dia punya cooling coil dia sumbat, okay, rosak. So dalam tutorial ni kita nak buat tunjuk macam mana kita nak tukar expansion valve dan bersama-sama kita nak tukar terus cooling coil yeah, yang berada kat dalam kereta. So pertama kita kena buka benda ni dua pipe ni, kita tengok kat sini, satu sini dan satu sini. Okay, pipe ni tak silap saya berapa, 17 apa, nanti kita jap lagi kita tengok. Okay, jom. Maka pertama yang paling penting adalah kita gunakan apa ni, meter tekanan aircon, sambung pada high pressure dan low pressure untuk kita keluarkan gas dulu. Okey. Jangan lupa kita kena keluarkan gas sampai habis baru kita boleh buka di bahagian sana. Okey. Okey. Untuk kita buka pipe yang kecil tu, okey, pipe kecil yang datangnya daripada kita punya filter dryer, kita gunakan sepana size 17 dan 19. Okey. Manakala untuk pipe yang besar, kita gunakan size 27 dan juga size 24. Okey. Untuk buka kedua-dua pipe tu. Okey. So kita nak, kalau kita nak buka cooling coil, kita kena buka benda ni, dashboard dulu. Okey. Tanggalkan dashboard, okey, dua skru atas, dua skru bawah. Cabut. Kita nampak ada satu macam kotak kat sana tu. Sini. Nampak ada kotak tu bawah tu. Okey, situ. Okey, situ nanti sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak buka skru-skru yang ada kat situ. Kita keluarkan cooling coil tu. Alright. Okey. Nak buka bawah tu. Eh, ni saiz 10 lah, macam biasa. Yang bawah. Okay. So, kita akan buka ni. Ini semua dengan dalam. Ini. 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 Okay, kat bawah ni ada soket ni, dekat ni power apa ni,
amplifier untuk aircon, dia punya amplifier dia. So, kita cabut. Okey, ni sini. Okey. Soket ni. Kita nampak ada soket ni. Okey. Langgarkan soket ni. So, langgarkan kabel ni. Okey, nampak kabel ni, langgarkan kabel ni. Then kita cari skru. Okey, kita ada beberapa skru. Okey. Sekejap lagi saya tunjuk skru yang mana kena buka. Okey. Beli ni lah dalam ni terletaknya kita punya cooling quieter. Okey, kita ada beberapa skru yang kita kena cabut. Pertama dekat situ satu. Okey, dekat situ ada situ dah. Okay, kita tengok dekat sini. Okey, dekat situ ada satu skru. Okey, arah sana. Okey. Lepas tu kita ada lagi skru dekat bawah sana. Okey, bawah sana tu. Okey. Okey, dekat atas ni satu. Okey, atas ni quad. Okey. Dekat ni kita tak jumpa lagi mana. Saya tunjuk lagi sekejap. Okey, satu lagi skru. Okey, kita boleh nampak dekat sini. Bawah atas ni. Okey, situ ada satu skru, nampak belah sana. Okey, situ ada satu skru. Okey, di sini. Okey, semua skru-skru ni saiz 10 lah. Okey, 10. Okey. So, saya dah buka semua skru yang ada tadi. Okey. So, yang ni kita cuma tarik ke bawah tu, jaga-jaga bawah tadi ada dia punya pipe dia. Kita tarik keluar benda ni, macam ni nampak kita dah goyang-goyang, nampak. Okey, kita tarik keluar. Okey. Sekiranya kalau anda jumpa mana-mana skru yang masih lagi lekat kat situ, yang saya tak perasan, kadang-kadang kat kancing ni skru ni ada yang dah hilang, ada yang ada. So, kita cabut benda tu dan kita keluarkan quieter. So, kita tarik apa ni, kotak box tu. Okey, nampak. Okey, bagi siapa yang susah nak cabut soket tu, tanggalkan je lah apa ni, power amplifier tu. So, kita dah tarik keluar tu, tarik guna kebantuan seorang lagi kat sana untuk tolak pipe yang dapat, dua pipe yang daripada sebelah enjin tu. Tolak keluar dan dia akan keluar bentuknya macam ini. Okey. Macam ini. So, kita cuma buka clip, clip dia dan kita tengok lah dalam tu macam mana. Okey. Okey, mana skru yang ada kita suruh buka je. Okey. Untuk clip. Okay, skru lagi kat sini. Kita lagi dua. Ini skru kat sini. Okay. Ini lagi skru kat sini. Memang tak sampai lah. Kalau guna, kena guna apa? Kita buat di sini. Okay. Ni perhatikan semua ada klip-klip ni, semua klip-klip-klip-klip, buka je semua klip tu. So, tarang, buka daripada sini, tolak sini. Saya pun tak tahu sebenarnya. Buka. Buka. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Okey. So, buka sini perlahan. Okey, right. So, ini adalah coil. Ini coil. Ini adalah expansion valve. So, ini adalah dia punya sensor ke ni lah. Sensor ni dia letak kat sini. Okey, faham. Okey. Jom. Kita tanggalkan benda ni, tarik keluar. Nanti lagi saya tunjuk yang baru. Mana baru? Ha. Baru mana baru? So, baru ada dekat sini. Baik punya. Okey, nampak? Bersih, tulen dan sejati.
apa benda? Ini apa benda? Ini adalah dia panggil trimester. Okey, tujuan trimester ni adalah untuk kita nak kesan suhu sejuk pada kita punya cooling coil. Apabila suhu sejuk, ia akan menyebabkan suci ini terbuka dan menyebabkan kita punya aircon kita berhenti. Apabila suhu kembali panas, dia akan on balik. Okey. Dia berbeza dengan yang tadi. Ini disambung pada kita punya power amplifier, manakala yang expansion valve dia kontrol untuk gas. Okey. Untuk gas. Okey. Pesanan saya kepada semua apa ni follower ataupun siapa-siapa yang kat sana tu, cooling coil ni sangat penting. Apabila kita punya sistem dah kotor, okay, hitam ke, okay, kita dah tersumbat dalam ni, selama ni kita tak pernah servis ke apa, okay, dia dah kotor lama, so kita digalakkan tukar cooling coil. Jangan flushing. Sia-sia je anda flushing sebab dia tak mendatangkan hasil. Okay. Sebab benda ni sangat kecil. Dalam ni sangat kecil sangat. Okay. Jadi lubang sangat halus dan bila-bila masa dia boleh sumbat balik. So, ni dah ada yang baru, baik punya. Beli yang baik punya lah. Jangan beli yang cak ayam punya. So, kat sini, okay, ini pun beli baik punya. Jangan beli cak ayam. Okay. Beli Japan ke, Pro 2 ke, Daiso, Denso ke. Okay. So, kat sini, kita nak buka ni, guna size spanner 27. Okay. Dan ini spanner size 19. Okay. So, je kita transfer je kat sini. Okay, itu saja, sangat mudah. Okay, jom. So, jangan lupa masukkan getah baru. Ni getah baru, baik punya warna hijau. Jangan bubung warna hitam. Hijau lebih baik untuk gas. So, kita masukkan je lah. Okay, ke sini. And then kita masuk balik coupling yang lama. Ini adalah dia punya pengesan dia untuk sejuk. Membolehkan dia buka dan tutup valve ni. Okay, so ini kita letakkan dekat sini. Okay, itu saja. Okay, seperti ini, dia ada clip dia. So, kita masuk kan. Okay, dan kita gunakan ni. So, kita clip kat sini. So, kalau nak balik boleh, tak nak balik pun boleh. Suka hati. Okay, ini satu ketua tips. Okay, nak bagus ni, kita gunakan PTE, PTFE. Kita guna PTFE, okay, untuk buat apa ni, getah paip lah. Okay, getah putih tu kita balut kat sini dulu untuk mengelakkan kebocoran lebih baik, tahan lama, tidak berkarat, senang buka balik akan datang. Okay, sebab ini kita bermain dengan gas. Okay, so ini kita dah pasang. Okay, kita pakai tape cable tight je, tak ada masalah, jangan dilekat kat sini. So ini expansion valve ni. Okay, ini dah pasang. Okay, ni pasang lah kan. Yang ni kalau anda tengok kat sini, nampak dia ada cable tight. Sebenarnya kat sini ada berlaku kerosakan kecil kat sini. Kedai spare part pun tak ada. Hari kawasan PKP, tak boleh nak buat apa. Masih PKP, PK lah. Lu fikir lah sendiri. Jadi kita modify ni, kan? Kita letak cable tie untuk dia kuat je. Janji dia tak bila ada pressure dia tak kuat keluar. So ni, so kita akan masuk balik ke dalam ni. Dan jangan lupa kita bubuh trimester tadi kat mana, kat bahagian belakang tu. Okey, jangan kita tunjukkan. So saya letakkan trimester ni kat sini. Okey. Boleh letak mana-mana, tak kisah. So, saya letak kat sini sebab ini paling sejuk. Okey. Senang. Okey. Dan kita pasang balik lah. Okay, jom. Okay. Ni arah apa benda ni, special valve ni kat sini. Okay, keluar kat sini. Okay. Ni kita arah lah. Okay. Agak-agak tu. Huh? Macam tu. Okay. Okay, kedudukan dia macam tu. Ambil yang ni sebelah atas. Masuk je. Macam semudah ABC. Yang dekat ni, masukkan skru and kita masukkan clip lock tu balik.
Okay, so sekarang kita nak sedut vacuum test kebocoran. Okay, ada bocor ke tak. Okay, gunakan vacuum ni. Bukan vacuum rumah, vacuum ni. Okay, sambung dekat yang kuning tu. So ini gunakan apa ni, converter. Ini panggil converter. Convert daripada 12 volt kepada 24 volt. So kita mulakan on sampai vacuum yang pada kat situ dia tanda macam tutorial sebelum ni lah, negatif 30. So kalau kita dah tengok kat sini, okay, bila bacaan dia, okay, semua negatif 30. Okay, vacuum per inch ni, semua ni, okay, menunjukkan tiada kebocoran. So kita boleh teruskan dengan kita tarik semua apa ni, udara dan air daripada sistem. Okay, lagi setengah jam lagi. So okay lah, lagi kita akan pasukan gas. Okay, satu maklumat terbaru kita untuk masukkan gas. Paling mudah, beli kat Shopee bentuk macam ni, tak payah nak timbang-timbang. Kita gunakan dua botol gas berisi 180 gram campur dengan 180 gram untuk dua botol ni. Okay, gas 134A. Okay, dan untuk bagus, tambahkan apa ni ni. Benda ni tak wajib, suka kalau nak bubuh-bubuh, tak nak bubuh tak apa. Ni untuk dia punya ni lah, UV leak lah apa semua, leak detector lah apa semua ni, tak apa apa-apa je lah macam tu. So kita masuk ni. Tapi untuk kita masukkan gas ni ke dalam sistem, pastikan kita flush dulu vacuum. Okay, menggunakan yang dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini ada satu button ni. Okay, tekan ni, buang dulu angin. Ha? So kita gunakan, masuk melalui kan sini, isian sini. Okay, alright. Okay, setelah kita dah masukkan kita punya gas, okay, sekarang kita dah on engine kita. Kita dah masukkan kita punya kita punya treatment tadi. Okay, so kita buka kita punya aircon sekuat yang mungkin. Dan kita dapati aircon semakin sejuk, dan kita boleh nampak besi bahagian low pressure dia keluar embun. Ini bermakna ia dah sejuk. Sebelum ini dia tak sejuk. Okay, walaupun gas ada. So dengan tukar apa ni, cooling coil dan juga expansion valve, dia dapat menyelesaikan masalah ini. Okay, saya harap okay, video ni dapat membantu anda semua untuk menyelesaikan masalah aircon anda. So jangan lupa subscribe Zalihu video channel. Okay, like, share dan komen. Okay, sekian. Terima kasih.